berjumpa dalam ruang tanya jawab edisi perdana ini. Melalui ruang tanya jawab ini disediakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang masalah-masalah konsep dasar matematika dan penyelesaian soal matematika yang ditemukan maupun yang diajukan oleh para penanya melalui komentar pada berbagai penayangan video maupun melalui chat WA yang masuk. Kali ini kita akan membahas tentang matematika dasar. Ada beberapa pertanyaan soal yang diajukan. Yang pertama, mana jawaban yang benar untuk nilai akar 9? 3, 3 dan negatif 3, 3 atau negatif 3. Kemudian jawaban B dan C, keduanya benar. Pertanyaan kedua muncul, manakah jawaban yang benar untuk penyelesaian persamaan x kuadrat kurang 9 sama dengan 0? 3, 3 dan min 3, 3 atau min 3, atau jawaban B dan C benar? Kita tinjau, kita bahas pertanyaan yang pertama, nilai dari akar 3. Karena ada beberapa kesalahan yang dilakukan, terutama oleh siswa dalam menyelesaikan nilai akar. Berdasarkan definisi akar, jika A bilangan real, maka berlaku akar A kuadrat sama dengan nilai mutlak A. Menurut definisi, nilai mutlak A bernilai A jika A itu non-negatif dan bernilai negatif A jika A itu negatif. Jadi dengan demikian akar 9 sama dengan akar plus minus 3 dikuadratkan karena 3 kuadrat 9 dan negatif 3 kuadrat juga 9. Menurut definisi akar, hasilnya adalah plus minus 3, sehingga menghasilkan nilai 3 untuk 3 karena dia positif dan menghasilkan negatif dari negatif 3 sama dengan 3 karena negatif 3 negatif. Dengan demikian hasil akar 9 adalah 3. Jawaban yang benar A, 3. Jadi bukan 3 atau min 3, bukan 3 dan min 3, tetapi hanya 3. Akar 9, 3. Akar 25, 5. Akar 4, 2. Akar 16, 4. Akar 100, 10. Kita lihat soal yang kedua, pertanyaan kedua. Manakah jawaban yang benar untuk penyelesaian persamaan kuadrat x kuadrat kurang 9 sama dengan 0? Jawaban, pilihan jawaban sama. Nah, di dalam pembahasan ini kita melihat bahwa persamaan kuadrat x kuadrat kurang 9 itu difaktorkan menjadi x kurang 3 dikali x tambah 3 sama dengan 0, sehingga x kurang 3 0 atau x tambah 3 0. Berarti x sama dengan 3 atau x sama dengan negatif 3. Nah, kita perhatikan itu. Dengan demikian jawaban yang benar adalah B, 3 atau negatif 3.
Sebagai catatan, ini artinya nilai 3 ataupun negatif 3 memenuhi persamaan tersebut. Kenapa bukan 3 dan 3? Karena 3 dan negatif 3 itu artinya harus 3 dan 3. Barulah persamaan bernilai benar. Tetapi kenyataannya, dengan salah satu saja 3 atau negatif 3, persamaan sudah benar. Jadi kita harus menggunakan kata atau, bukan kata dan. Ingat logika matematika. Ada pertanyaan menyusul. Bisakah persamaan kuadrat tersebut diselesaikan berikut? X kuadrat kurang 9 dijadikan X kuadrat sama dengan 9 menjadi X sama dengan akar 9 sama dengan 3. Jadi jawabannya A, 3. Karena akar 9 sama dengan 3. Nah, untuk pertanyaan ini, masalah ini dapat dibahas sebagai berikut. Menyelesaikan persamaan X kuadrat kurang 9 sama dengan 0 dengan cara seperti tadi, X kuadrat kurang 9, 0, X kuadrat sama dengan 9, X sama dengan akar 3, dapat dilakukan dengan catatan baris terakhir, yaitu X sama dengan akar 9 harus dibuat menjadi X sama dengan tambah kurang akar 9, sehingga hasilnya tambah kurang 3, jadi negatif 3 atau positif 3. Jadi tetap konsisten bahwa nilai akar 9 itu 3. Dan persamaan X kuadrat kurang 9 mempunyai penyelesaian 3 atau negatif 3. Persamaan, ya, jadi sama, seharus sebaiknya kita melakukan dengan cara seperti itu, sehingga kita tidak bingung kalau kita, jadi harus difaktorkan. Sekian, sampai jumpa kembali pada pembahasan pada ruang tanya jawab dengan materi-materi berikutnya.